Tiga tan durian yang dijual oleh seorang peniaga pada harga RM1.99 sekilogram habis dalam tempoh sejam serta mendapat sambutan di luar dugaan. Peniaga Ahmad Suhaimi Abdul Razak, 40 tahun, berkata tindakannya menjual durian dengan harga serendah RM1.99 bertujuan membolehkan semua golongan, terutamanya golongan B40, dapat menikmati durian dengan harga yang mampu milik. Saya menjual buah durian pada harga RM1.99 sekilo untuk memberi peluang kepada masyarakat menikmati buah pada harga yang murah. Buah ini diambil daripada pembekal daripada ibu dan balik pulau. So, biasanya lori datang pukul berapa ke kedai? Pukul 2 dah mula jual. Pukul 2 dah mula jual lah. Setiap pada 2 petang lah. 2 petang sampai 7 malam. So, sambutan orang ramai macam mana? Menggalakkan lah. Amat menggalakkan lah. So, dengar kata ada juga yang apabila buah sampai hanya sekitar setengah jam dah habis, betul ke tu? Tinggal balance lah kalau masa ramai. So maknanya dia bagi sesiapa yang ingin mendapatkan boleh terus datang ke kedai lah. Menurut Ahmad Suhaimi, beliau membeli durian secara borong dalam kalangan pekebun durian yang juga rakan-rakan dan kelanannya di sekitar Ijuk, Selama dan balik pulau Pulau Pinang. Beliau juga tidak menafikan ada antara peniaga durian yang datang dari luar daerah Kerian merungut dan mempertikaikan tentang harga murah yang ditawarkan kepada pelanggannya. Menurut beliau lagi, harga RM1.99 yang ditawarkan kepada pelanggan